Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ketemu lagi di bengkel motor service, bengkel tempatnya teknisi-teknisi pemula kumpul. Alhamdulillah ditemani oleh sepupu yang masih hidup. Dan untuk kali ini bukan tentang perbaikan televisi tapi ini lumayan penting buat teman-teman yang memiliki handphone Android. Jadi handphone ini terdapat sebuah malware ketika kita membuka ketika kita membuka kunci kita akan mendapati sebuah iklan yang amat sangat mengganggu nih. Saya buka, saya buka kunci dan silakan lihat. Nah, maka langsung terdapat iklan yang amat sangat mengganggu. Jadi, banyak apa ya? Kalau teman-teman melihat di YouTube, banyak caranya, ada yang buka pengaturan Chrome, ada yang membuka aplikasi, akan tetapi, akan tetapi saya memiliki cara yang bisa dibilang lebih ampuh jadi bagaimana caranya dan saya ingatkan apabila menurut teman-teman gak penting silahkan close video ini tapi teman-teman pasti akan mengalami hal seperti ini karena bisa jadi ini karena bekas dimainin anak terlalu banyak install aplikasi akhirnya malware singgah di handphone kita oke halus kita masuk pada caranya masih umur berapa? Oke teman-teman fokus fokus dan fokus jadi permasalahan ini terjadi karena terlalu banyak aplikasi yang nggak jelas yang nggak sengaja di download terutama oleh anak kita lah sering download permainan atau apa dan yang lain dan nih saya akan membuka handphonenya saya akan membuka handphonenya nih teman-teman Tuh, langsung masuk ke iklan amat sangat mengganggu terutama di saat kita membuka aplikasi tiba-tiba iklan langsung muncul dengan seketika tanpa izin tanpa pamit terlebih dahulu deh macet lemes biasa ya iklan lagi aja dan ini teman-teman banyak aplikasinya tuh banyak aplikasi baik dari tuh banyak banget gamenya galak dan yang lain dan yang lain-lain nih karena berhubung ini handphone dipakai anak jadi banyak aplikasi yang gak jelas banyak juga yang memiliki cara seperti ini untuk apa namanya untuk menghilangkan iklan dia buka Chrome dia buka Chrome tar dia buka di setelan dan ini di notifikasi ini di notifikasi ini di bentar, 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 setelan situs. Nah, di sini banyak yang dinonaktifkan, terutama di bagian iklan dan yang lain. Ini kita main di Chrome dulu, kita main di Chrome dulu. Ini izin. Ntar kita lihat dulu. Nah, coki, gila, coki. Gila, dan yang lain nih, kita blokir, kita hidupkan, dan yang lain juga kita... Ini udah-udah udah dihidupkan pop nya dan kita akan buktikan atau, atau, atau kita non, non, non atau kita nonaktifkan dulu. Atau kita nonaktifkan dulu nih, paksa berhenti. Oke. Okay. Dan Chrome pun ini udah nggak bekerja, udah kita nonaktifkan untuk sementara dan kita lihat apakah ini berefek atau enggak Kita lihat. Kita buka. Dan ini pun enggak ampuh. Ada juga cara yang kedua melihat berbagai macam aplikasi dan kita juga mengingat aplikasi apa yang ada di layar dan eh, dan apa yang ada di dalam sistem apabila ada perbedaan maka aplikasi itulah yang harus dihapus dan menurut saya itu pun cara yang ribet juga jadi caranya seperti ini tenang santai dan fokus biar video 8 menit banyak iklannya seperti itu biar NCS gede ladenin tuh oke okay. fokus fokus dan fokus kita masuk kepada tahapnya nih ketika kita buka Jack. Maka langsung timbulkan. Nih, caranya seperti ini. Kita scroll ke atas, kita masuk ke bagian jendela dan ini sudah kita temukan. Inilah biang penyakitnya. Langsung kita tandai. Kita tandai ini Battle of Battle of apalah seperti itu. Kita masuk ke dalam aplikasi sistemnya, info info aplikasi dan ini dia. Ini dia sumber malwarenya Ini dia sumber yang bisa dikatakan sumber pengganggunya. Kita langsung install aja. Oke, kita langsung hapus saja. Dan ini udah nggak ada. Kita akan lihat. Kita akan lihat teman-teman. Kita buka dan kita dukan lagi. Dan seketika iklan pun hilang dengan akar akarnya. Jadi itu caranya kita masuk ke akar aplikasinya jangan banyak kompromi langsung kita sikat kita habisin dan handphone pun udah segar jadi seperti itu cara untuk perbaikannya Cukup mudah dan cukup efektif tanpa harus kita melihat membanding-bandingkan aplikasi yang mana yang menjadi penyusupnya. Jadi kurang lebih saya mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat dan mudah-mudahan ini. Waduh es sampai 8 menit es apa yang mau diobrolin lagi <tuh> kayak teman-teman kurang lebih saya mohon maaf apabila tapi kalau deh asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh duit